minggu lepas dalam Cake Champion. 8 peserta telah bekerja secara berkumpulan untuk membuat kek lapis batik yang penuh dengan warna. Kerjasama menjadi kunci kejayaan. Kat, Shina dan Mira menjadi pemenang cabaran gaul hingga sebati. Bagi cabaran tambah secukup rasa pula, para peserta menjadi wira warisan dengan misi membuat 3 jenis kuih talam moden ciptaan sendiri. Shina dan Munira telah berjaya menyarung apron merah, sementara Fadila, Syamsia dan Mira terperangkap dalam zon bahaya. Akhirnya, Fadila terpaksa disingkirkan daripada pertandingan Cake Champion. Hari ini, 7 lagi peserta bersaing untuk melangkah terus menjadi juara Cake Champion siri ketiga. Saya dah dalam zon bahaya dah 3 kali, 3 minggu. Saya tak putus asa. Jadi saya tetap nak cuba memikat hati juri lah sebaik mungkin. Selamat datang ke Makmal Inovasi Biskut Bijak. Dan di sinilah tempatnya untuk saya bereksperimentasi dengan campuran bahan-bahan kek. Untuk saya, bila saya dekat rumah ni, saya pun bekerja keras tau. Sementara saya mengasingkan diri, siapa kata saya tak kerja? Awak memang macam biskut juga, Huda. Biskut bijak, smart cookie. Okey, Shina dan Munira, anda berdua adalah pemenang minggu lepas. Semoga apron merah membawa tuah untuk anda berdua. Para peserta, sudahkah anda bersedia untuk menyatu vortex hipotesis perangsang? Eh, Huda. Ini bahasa apa ni dia berbual? Dah duduk dekat rumah lama sangat. Tak boleh keluar kan? kejap, Syekh. Tak apa-apa. Para peserta, apa yang Huda maksudkan? Anda sudah bersedia untuk cabaran pertama? Sudah. Bagus. Kini kita ke pusingan Gaul Hingga Sebati. Cabaran Gaul Hingga Sebati adalah cabaran kejutan yang menguji kreativiti dan kemahiran teknikal peserta. Pohon lebat kuatnya akar, tempat berteduh di waktu petang. Tepung diadun, kek dibakar. Membuka selera hati yang riang. Para peserta, inilah pusingan Gaul Hingga Sebati. Misi anda hari ini ialah untuk menjadi seorang trendsetter dan buktikan anda boleh menjadi seorang innovator yang tersohor dan membuat sebuah kek magnifik. Kek apa tu, Chef Zan? Ulala, Miller Crepe Melange. Ini crepe bukan yang biasa-biasa saja, tapi crepe ini anda seharusnya menggunakan bahan-bahan badak berendam, iaitu kelapa dan juga pandan. Jadi para peserta, saya ingin anda mewujudkan kembali kuih tradisi badak berendam dengan sentuhan fusion. Betul tu. Kami mahu melihat banyak-banyak lapisan tipis krep Perancis dengan pelbagai kuliah lokal. Para peserta, anda diberi 1 jam 30 minit untuk cabaran ini. Semoga berjaya. Masa anda akan bermula dari 3, 2, 1, mula. Macam susah nak baca aja. Kenapa tu? Saya tengah baca resepi dia tapi tak nampak-nampak dia punya. Inilah satu kejutan yang diberi pada para peserta. Walaupun resepi telah disediakan, tidak kesemuanya boleh dilihat. Katanya pertandingan. Itu pandan milk. Oh, pandan crepe. Then pandan leaves and milk. Pandan paste. Ni. Oh, ya. Yeah. Resepi okey, tapi resepi dia tak ada instruction semua. Dia ada black spots, so tak boleh nampak all the instructions clearly lah. Rasanya kalau kita dah biasa baca resipi, kita boleh agaklah apa resipi tu yang diorang sembunyikan. Pernah ke para peserta membuat crepe?
Pernah tapi dah lama gila. So I macam ingat-ingat lupa gitu. So I try my best lah. Crab dah pernah buat tapi yang feeling dia semua tak pernah and tak pernah rasa pun. So I cannot just taste test to it. So apa-apa knowledge yang saya ada just fill in je lah. Cupcake tak pernah buat sebab tak minat nak makan. Pasal leceh kan. Saya suka makan benda yang senang. Jadi pasal kalau nanti dah buat lama-lama, enak makan sekejap aja. Badak berendam pernah buat, pernah makan, suka makan bila time waktu buka puasa. Itu memang satu punya saya punya staple nak kena ada dekat rumah untuk juadah buka puasa. Crab cake pernah buat satu kali tapi tak menjadi sangatlah pasal dia crab dia tebal-tebal sangat. Jadi ini kena I think dia punya trick dia is to buat dia punya crab dia very very thin lah. Kuih badak berendam ni memang ramai yang tak kenal apatah lagi rasa. Susah ni, terutama sekali para peserta kita yang bukan berbangsa Melayu. Kak Syams, what is badak berendam? Soaking hippo. Hah? Soaking hippo? Oh, macam kita kan? Soak itu. You in the water. Me in the water? Oh, tapi saya tahu apa badak berendam tapi saya belum rasa lagi lah. Kenapa agaknya kuih badak berendam dinamakan sebegitu? Kurang pasti. Saya cuma tahu dia kira macam kuih undi-undi. Cuma dia ada berendamkan di dalam santan. Kuih itu, badak berendam ni, dia nampak macam kuih itu tengah berendam. Rasa-rasanya dia bulat-bulat, cute-cute macam badak. Memang dia badak berendam. Chef, ada sebuah cerita rakyat orang Perancis ke abad 13 ya, yang menyatakan seorang suri rumah tangga telah menumpahkan bubur gandum kuda di atas batu masak yang leper. Dan inilah terjadinya crepes. Kita kembali kepada tahun 2001. Ada seorang pastry chef dari Jepun yang belajar di Perancis. Dia adalah orang yang pertama memperkenalkan meal crepe ni di New York City Baker. Meal crepe ni bermakna kek seribu crepe. Jadi pada hari ini saya harap peserta-peserta dapat membuat 20 lapisan ni. Banyak tu kan chef? Itu dia. Munira actually takut dengan pisau because zaman sekolah kan pernah nampak kawan bila pisau ni jatuh dia try to tangkap jadi tangan dia kena kelar and it was like I think 17 stitches. So bila nak pegang pisau ni benda keras-keras ni mula ada sikit. Actually banyak takut. Para peserta, anda tinggal 1 jam lagi. How's your badak? Stress je kita tanya dia badak. I think my badak want to fly away. Alright, Kurt. Chef. Ni saya nampak minggu lepas, anda pun buat meal crab juga kan? Ni kira kan dah macam biasa je lah nak buat dah. Dah biasa tapi saya tak pernah rasa badak berendam kan? Saya tahu itu apalah tapi saya tak pernah rasa. Kalau rasa tak pernah tapi kalau awak nak bayangkan badak tu berendam, awak bayangkan saya berendam dalam ni, swimming pool. Sama juga. Badak berendam eh. Boleh tak awak hari ni dapat balik April Merah? Kalau dapat balik. Kena dengan pink awak punya t-shirt. Kalau dapat balik, baguslah. Kalau tak pun, it's okay. I'll try my best. Okay, bye. Dia alam aku. Okay, Sabana. Ini aku nak tanya. Awak ada secret handshake kan si Kurt ni? Tak adalah, Syah. Tadi awak ni apa macam bukan tu? Bukan secret kan? Semua orang dah tahu. Yelah, ya. Ni dah macam dah praktis lama je. Front, back, back, your fish. Dia macam tarik macam tu. Style lah, Amir. Meal crepe melange. Okey? Faham? Prata. Macam mana? Prata. Seterusnya. Alamak, ada masalah ke tu? Rasa main tak semua? Dah. Oh, main I think overbeat lah. Tujuh peserta lagi akan bersaing dan bereksperimentasi dengan meal crepe melange. Menyatukan lapisan-lapisan crepe Perancis dengan rasa badak berendam. Siapakah yang akan menawan para juri kita dengan ciptaan yang inovatif dan berwarna-warni?
Para peserta, anda tinggal lagi 45 minit. Alright. Boleh ke Hadi habis dalam masa yang ada? Tok overbeat sikitlah. Ni saya nak ulang semula. Kenapa main tak smooth? Kau biasa. Dah. Dah enough already. Don't do anymore already. Tak dapat sear. Like, it's not getting the colour at the bottom. Tapi like 6 is too high. You have to leave it there for a while. Okay. Angkat sikit. Okay. Mira. Saya, Syaza. Okay. Cepat. Kalau nak buat jari lagi tipis, anda dapat. Cepat. Letak. Straight away. Okay. Terus anda. Letakkan jadi tipis lagi. Ini agak tebal. Okay. Sementara menunggu, anda di sini buat lapisannya. Sambil-sambil buat jadi, okay. Jaga sana, sini. Waktu itu perlu, sayang. Okay. 30 minit lagi dan para peserta sedang sibuk habiskan membuat krip mereka. Ingat ya, 20 lapisan yang nipis-nipis. Tengok. Krip anda yang dah siap tipis tu. Ha, suka sangat macam gitu. Jadi dah berapa banyak lapisan anda buat ni? Dah 2, 7, 8. Jadi macam gitulah kan. Jadi tak buang-buang masa. Masih share buat kat sini, bakar yang kat sini lapis. Betul tak? Betul. Takkan nak tunggu sampai semua habis baru buat. Kalau anda nak crunchy leh, tips lagi kat Zanggasi, letakkanlah tabukan gula melaka kat dalam sini kan. Tapi mesti rasa dulu. Dah berapa lapisan dah? Dah sekarang dah 4, then 5. 4, 5? Dah pukul berapa sekarang? Cepat. Macam mana? Boleh cepat 20 tak? Boleh, Syed. Okey? Relax aja. I am panic for you all. Kalau Syabana nampak relax aja, Hadi pula macam kereta lumba lah. Zoom, zoom, zoom. Alamak, saya lihat awak ni buat dah macam expert betul lah. Tengok tu, Tengok tu. Satu masuk. Wah, dah macam biasa. Ada lagi bakinya, ekstra lagi apa dia buat tu lepas tu. Dah macam biasa buat ni. Dah selalu buat ni. Biasa buat kuih dadah aja. Samalah tu, kuih dadah yang kita nak yang tipis ni. Tengok tu. Bukan main lagi tipis itu lah Kak Zanat tu. Betul-betul tipis dan ini apa dia punya cerita kat sini ni? Jadi dia duduk kat sini saja, saya tak kat sana je. Sebab tu memang orang expert semua. Tengok ni yang lain semua peserta-peserta ada pakai ni semua tak? Tak ada juga tak tahu Dengan ini kasih sejuk dulu. Jadi baru tak kat sini. Wah, handal-handal betul lah. Tinggal 10 minit lagi dan para peserta berebut membina 20 lapisan meal crepe mereka. Tapi Mira macam belum habis masak krip dia je. 20 layer ni saya tengah bekerja keras ni saya nak dapatkan dah setengah jalan. Jadi 10 minit ni saya cuba. Cuba. 10 minit, 1 minit boleh tak satu krip? Saya rasa boleh kot. Nampak tak? Cap. Ya, para peserta, tinggal 5 minit lagi ya. Panas banget. Ya, masa anda akan tamat dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, berhenti. Angkat tangan. Ya. Syabas. Wow. Tinggi. Tak main lagi. Sebab kan minggu lepas. Oh, ada sebab. Para juri advice saya, krim dia jangan lokek. Betul. So, saya hari ini kalah. Cepat nak rasa. Lembutnya. Berapa? 20? Dapat. Rasa 20. Lebih ke? Kurang? Rasa lebih. Aduh, Chef. Tengok tu. Jadi tengok, Chef Juwanda setuju tak dengan saya betapa lembutnya kek anda ini? Lembut, sungguh lembut. Kek anda betul-betul yang sedap. Rasanya cukup asin, manis dan juga teksturnya sangat-sangat lembut. Dan yang paling tinggi juga, Syabas. Okey? Ya. Jadi berapa yang anda dapat? 20. 20? Kita cuba. Boleh, Chef. Bagaimana, Chef? Lembut. Warnanya lawa lah. Warnanya ada sana. Anda pernah makan badak berendam tak? Tak pernah makan. Tak pernah. Jadi rasa ni macam mana? Agak-agak je. I compare to inti kuih dadar.
Kalau untuk Kak Zan, rasanya perlukan lebih sikit garam. Garam, santan. Tak rasa. Tak rasa. Blend saja. Dan feelingnya pun agak kurang. Tapi tekstur krepnya bagus. Saya belum dapat 100% satisfaction daripada juri. So saya masih tengah trying to buck up. Saya lihat di sini tidak tinggi sangat ya. Tapi kita lihat bagaimana. Adakah pertama kali anda membuat meal crepes ni? Tak, paling terakhir mula buat 2006. Dah lama tu kan? Kita lihat bagaimana rasanya ni. Anda punya feeling, saya rasa masin, gula Melaka pun cukup dan banyak juga inti dia. Okey? Cuma saya rasa crepes anda ada sedikit tebal tetapi dia lembut. Jadi kalau boleh kita inginkan yang betul-betul yang tipis sekali. Dari jauh ya, memang meal crepes anda ni betul gitu rendah. Kerana apa? Sebab anda punya meal crepe itu betul tipis. Yang itu yang kita mahu, yang kita inginkan. Cukuplah, Chef. Tiga warna ya. Tengok, Chef. Okay. Dia pun buat ombre lah. Tak cukup. Tak cukup krim. Tapi ceritanya ni rupanya kurang anda punya krim tu. Ya, sebab jadi, tu agak kering. Kering itulah. Ya, jadi kering. Tak cukup rasa kering. Tapi rasanya ada. Saya rasa ada, gula ada. Rasa, rasa santan. Tapi krimnya tak cukup. Okey. Okey. Terima kasih. Sedap-sedap. Okey, jadi berapa lapisan yang 20. Anda dapat? 20. Bagus, sempat dengan dekorasi yang lain juga ya. 5 minit dah tinggal dekorasi. 5 minit. Sorry, 10 saat. 10 saat 5 minit. Kalau 5 minit dah semua kan dicampurkan. Okey. Empat warna. Oh no, tiga warna di atas dengan di bawah. Tengok tu lembut tu, Chef. Tengok wah, tu, Chef. Goyang-goyang lagi. That means lembutlah tu. Itulah. Okey. Dia punya krepnya lembap, soft, bagus. Rasa semua ada. Krimnya tak cukup. Okey, mungkin sebab panas juga. Dia absorb kan kita. Dia cair. Saya setuju dengan Chef Juanda. Betul, memang lembut, lapisan dia memang tipis, tak tebal. Yang kurangnya ialah krim. Okey. Jadi kalau untuk pencuci mulut lebihkan sikit. Okay. Jadi rasa manis-manisan di semua. Okey? Terima kasih. Terima kasih. Saya nampaknya layer semua ada. 20 layer ada? Sekejap ini saya kira. Kira-kira. Ada? 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 Ada tak? Sekejap saya kira 18. Sekejap saya kira 20. Alamak. Macam okeylah, setengah-setengah lah. Almost there. Okay. Baik, Syah. Kita potong kita sekarang. Potong, Baik. Tengok ni semua. Ya. Dia punya layer semua nampak. Boleh, Syah? Boleh. Kalau tekstur, bahagian tekstur Kak San kata memang sempurna. Awak takut sangat kan dia sempurna kerana dia betulnya lembut sekali. Kerana apa? Lembut. Sebab dia tipis. Itu yang kita inginkan. Manis cukup, masin cukup. The apa tu? Kelapa yang dibakar di atas sedap, rangup. Sedap. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Ini meal crepe. Ini ada macam berlangsir-langsir. Ada wave macam-macam ombak-ombak itu. Kerana koran dia, shape-nya tak tentu. Jadi ada yang besar, ada juga yang kecil. Yang kita mahukan semuanya cantik, saja bulat, bertingkat-tingkat. Di sini, chef nanti terbalikkan lagi. Okey. Boleh. Tak tahu dengan Chef Juanda tapi untuk Kak Zan, lembut. Apa yang kurang ya, chef? Ada yang ada sesuatu yang kurang di sini. Kelapanya kat dalam terlalu banyak. Betul. Gula Melakanya tak cukup. Tapi Kak Zan nampak tadi Mira chef itu gula Melaka kan? Tapi kurang sangat. Dan kelapa terlampau banyak overpowering sangat. Terima kasih Mira. Ya, para peserta. Markah untuk cabaran gaul hingga sebati pun sudah dinilaikan. Dan pemenang untuk pusingan ini akan dihadiahkan 10 minit tambahan untuk pusingan seterusnya. Dan pemenangnya ialah... Kurt!
Memang saya rasa bangga hari ini saya boleh dapat improvekan saya punya resepi semua. My hopes is saya dapat masuk top 3 Cake Champion sebab saya pun nak prove to everyone that even though saya tak pernah pergi sekolah belajar baking, saya semua belajar sendiri pun boleh go far in this competition. Pemenang pusingan pertama ialah Kurt dan dia berjaya mendapat 10 minit tambahan bagi cabaran tambah secukup rasa. Adakah 10 minit itu cukup untuk memenangi cabaran seterusnya? Di dalam Cake Champion, tuah tidak berpihak. Kerongsang emas di atas peti. Elok dipakai si anak raja. Baju yang gah si pemaisuri. Menghias indah suasana istana. Ya, kini kita di pusingan Tambah Secukup Rasa. Cabaran Tambah Secukup Rasa adalah cabaran mahakarya ciptaan peserta. Arahan untuk cabaran ini telah diberi seminggu sebelum hari pertandingan. Ya, di pusingan kedua dan terakhir hari ini, cabaran Tambah Secukup Rasa, pemaisuri impian. Ya, di cabaran ini, anda dipilih untuk membuat sebuah kek gaun glamour yang sesuai untuk acara Kapit Merah. Kek gaun anda harus menjadi sebuah pulmiap kek di mana icing dan hiasannya berada di dalam kek collar. Jadi bila ia ditarik, icingnya akan mengalir di bawah seperti air terjun dan menghias gaun yang panjang. Oh. Selain daripada rasa dan tekstur, kagumkanlah saya dengan dekorasi gah anda. Di restoran saya, kami juga ada kek diva sendiri. Jadi, saya ada harapan tinggi untuk cabaran glamour ini. Okey, para peserta. Bukan itu saja. Untuk menilai baju gaun anda, kita ada satu fashionista yang sering berada di Kapit Merah. Juri undangan kami hari ini ialah tak lain tak bukan Fatin Amira. Yeah. Hello semua. Saya sebenarnya rasa excited sangat-sangat untuk berada di sini. Kerana saya ni seorang yang minat dengan fashion, tapi at the same time saya pun sweet tooth. Jadi pada hari ini saya tak sabar untuk lihat kreativiti anda semua dan yang penting mesti kena ada wow factor. Okey? Para peserta, anda diberi masa 2 jam 15 minit untuk cabaran ini. Kurt, anda sudah memenangi 10 minit tambahan dari pusingan pertama. Jadi, masa anda bermula dari... Saya tengah potong apple. Sebab hari ini saya buat apple cinnamon cake, kan? So, kena potong apple lah. Ini yang take time sikit. Akan membuat kek apple kayu manis berwarna kuning, emas dan biru. Mari kita tanya perasaan para peserta lain. All the pressure on Kurt actually. Dia semua tengok Kurt je. Nanti bila I dah start semua, tak ada orang nak tengok saya. Saya takut, minggu-minggu saya takut. Tapi saya sampai dah episod 5. Tak nak baliklah nari. Tak nak. Peserta yang lain, masa anda bermula dari sekarang. Syamsiah, boleh tengok sikit desain gaun anda? Nah, ni. Ini dress saya. Syamsiah akan membuat kek vanila berintikan limau. Walaupun kek gaun ni merupakan satu trend di media sosial, bukan senang tau nak hasilkan tumpahan glaze atau ganache dengan sempurna. Sebelum tu kita kena taruh acetate sheet around the cake dulu. Ya. Yeah. Jadi dia tak tertumpahlah. Yeah. So once judges actually angkat, then they supposed to be drip dengan flow just nice. Pulmiap yang glaze saya akan gunakan condensed milk dengan coklat instead of biasa punya ganache lah. Pasal takut dia set, dia senang set. Macam susah je nak buat gaun dia ni. Yang susah yang kek ni sebab kita buat dia punya ganache kan. Tapi yang ganache tu kita takut nanti dia jadi keras. Kalau dia keras, nanti kita dia naikkan tu dia tak flow down lah. Itu
dah tak pull me up lah, itu pull me down gitu. So hopefully dah nanti dia flow down juga. Apa pula design yang dibayangkan Munira? Pasal wardrobe Munira semua hitam, jadi Munira nak something yang very, because black is elegant. Yeah, so I keep it simple, elegant with a touch of gold kat situ. Munira akan membuat kek red velvet dengan frosting cream keju. Gaunnya pula akan berwarna hitam dan emas. Actually, Mua tak ada inspirasi daripada siapa-siapa pun. Because tak ada masa nak fikir, sebab nak dengan anak sakit kat rumah kan. So, whatever last minute that comes to my mind, I just do it. Munira tak takut kehilangan apron merah ke hari ini? Kalau hilang apron merah ni, Mua tak apa. Pasal Mua tu, Mua dah kasi Mua pay the best. Mua tak dapat buat research. Mua pun tak sihat sangat kan. But I give my all really. Yeah. Mira pula bagaimana? Apakah corak dan warna kek gaunnya? Ciptaan saya hari ini, saya nak warnanya terang. Memang tak ada warna kat sini. Sebab itu orang nak tunggu tengok warna dia menjadi nanti. Saya tak pernah buat pull me up ni, jadi saya excited dah nak tengok dia mengalir ke tidak nanti. Mira akan mengambil risiko dengan kek coklat dan markisa. Manakala gaunnya diperbuat dengan ganache coklat putih. Suka rasa markisa, jadi coklat pun saya suka. Jadi saya nak campurkan ni dua lah, pasal markisa ada masam-masam manis dengan coklat rasa dia lemak, rich. Jadi saya nak gabungkan lah perasa tu. Itu. Hari ini saya buat kek lemon dengan blueberry compote. So the temperature dia 180 dan timing dia kena lebih sikit pasal I baking the cake dalam bowl. So, because of the height dia, I will take some extra time. Syabana yang berjiwa biker ni akan membuat kek limau dan berry biru yang menggabungkan warna hitam dan merah jambu. 30 minit telah berlalu dan ramai sudah mula masukkan kek mereka ke dalam ketuhar. Ini untuk base saya. Vanilla cake. Saya letak 160 degrees, about 20 minutes. Saya nak tahulah, kek gaun permaisuri ni tak terlalu keperempuanan ke untuk Abang Hadi kita? Ingat bila tak superhero apa. Sekali nak kena bikin kek permaisuri, jadi terpaksalah ikut tema. Hadi akan membuat kek vanila dan jam cream keju strawberry serta kiwi. Gaunnya pula ada pelbagai warna. Sambil tunggu kek dibakar, para peserta mula sibuk buat inti kek dan gaun ganache atau icing mereka. Hai, kenapa tu? Yang itu yang bisa shake bawah ni dah hangus. Oh, hangus. Ah, dah hangus. Kek Shina pula akan berperisa coklat, vanila, caramel dan kacang hazel. Manakala gaun diperbuat dengan ganache coklat putih. Apa khabar, Mira? Terperanjat. I'm curious nak tanya ni, dia punya pull up factor ni, how you going to do it? Macam mana? Saya tetap nak keknya nampak kemas, dan saya tetap akan tutup keknya dengan fondant sikit. Oh. Pasal saya rasa kalau gunakan fondant, nanti corak gaun tu akan nampak. Tapi kalau pakai ganache, jangan lupa everything must be cold, mesti sejuk. Keras, baru fondant tu bila you cover, dikemas. Cantik, okey. Okey. Seterusnya. Mungkin bawah dia tadi terbakar. Dalam cabaran terakhir hari ini, peserta akan diuji membuat kek glam dress pull me up. Siapakah yang layak menyarung apron merah hari ini dan siapakah yang akan disingkirkan? Satu jam telah pun berlalu dan kek para peserta sudah selesai dimasak. Texture dia okeylah. Saya pun happy sekarang. So, semua dah masak. Tinggal lagi satu je belum masak. Bagaimana pula perkembangan glaze untuk gaun Kurt? Stres sikitlah sebab entah ada macam benda-benda lain dalam saya punya mirror glaze ni.
I rasa tadi mungkin bawah dia tadi terbakar. What is that? I don't know, there's brown stuff inside mine. I think tadi the milk, maybe the milk burn. And I see it, but it's like, because it's like custard kan, so it's stuck. You got time to do another batch? I don't think so. I don't have ingredients. What ingredients you need? I need condensed milk. I got a bit of condensed milk. Kini para peserta harus mula membina kek gaun mereka. Hadi. Ya, saya. Dah saya nampak kek anda. Mana kek anda? Kek lain sebab tunggu sejuk sikit. Tapi boleh Kak Zan tahu tak kek apa tu anda menggunakan tadi? Sponge kek vanila biasa. Anda rasa-rasa ada masalah tak kalau lihat tadi? Ada rasa macam kek feelingnya berat sikitlah. Itulah. Saya pun dari jauh lihat kek anda tu macam di bahagian bawah tu dah terpenyek dah tu. Jadi kita mesti berhati-hati kalau kita nak kek kita kan berlapis-lapisan, jangan terlampau letak banyak filling. Kita mesti pilih kek yang sesuai. Chef. Yes. Saya lihat-lihat ni. Macam Mira tu ada masalah sikit. Pertama saya lihat kek dia agak tebal dan dia tidak potong di bahagian tengah. Jadi dia letak aje macam satu batu. Di atas pun lagi satu batu gitu. Bahasa gitu kan? Macam gitu. Tak ada apa-apa tu. Tak ada, sepatutnya kita mau kek lepas dipotong ada feeling juga. Betul. Chef. Saya khawatir pasal saya nampak ada hanya 2-3% yang sudah complete dia punya struktur gitu kan. Saya juga perlu fikirkan pasal dia punya inovasi gel yang mereka pakai untuk the finishing of the cake. Mereka pakai yang macam mana, warnanya macam mana. Saya belum nampak lagi apa-apa. Kerana ya, setakat ini kita tak boleh cakap apa-apa. Apa yang kita inginkan nantilah kalau bagaimana inovasi mereka kalau kita tarik itu punya plastik itu kan dan semua ini akan jatuh. Betul. Itu yang kita inginkan. Ya, setakat ini belum lagi kita belum melihat. Mudah-mudahan mereka boleh memberi kita yang inovasi kita perlu itu yang kita mahu. Ya. Suara perutlah. Anda cuma tinggal hanya 25 minit lagi. Fashion designer Samsia. Ni I bawa I punya client. Atin, adakah ni awak punya color yang awak pilihkan? Sebenarnya biru adalah satu warna yang mungkin saya tak minat, tapi bila saya tengok dressnya tu macam ada ruffles. Saya suka drama. Jadi bila saya tengok tu macam tertarik pula. Dengan masa yang hampir tamat, para peserta sedang sibuk menghias dan menyiapkan collar buat tumpahan glaze mereka. Tetapi kenapa tu Adi? Nampaknya apa yang disyaki Chef Zan mengenai kek Hadi terbukti betul-betul terjadi. Dia tak tekan dalam kan? Taruh tekan, atas tekan, gitu ya. Tekan sikit pasal nanti kalau dia tak tekan, dia ada gap tau. Then that one will sip. Kek Hadi terlalu lembut dan kemungkinan akan runtuh. Tak payahlah. Yang dia buat. So at least you can try. Because dia potong pun dia pecah. So, I cannot do anything. So, the shape is also out of proportion. Kita really. Nak cuff. I cuff already. Daripada 8 inch. Ya, that's why. Fruit cake tak boleh cuff. Para peserta, tinggal 5 minit yang terakhir untuk cabaran ini. Ya. Yang Aziz dan Fazina. Masa anda akan tamat dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, berhenti. Syabas. Saya rasa saya gagal dalam mungkin sponge cake saya terlalu lembut dan feelingnya terlalu berat. Dan dengan masa yang ada, saya tak rasa saya dapat buat sekali lagi sponge cake saya. Dan saya terpaksa adakan apa yang ada saja. Klasik black dengan gold glitter. Wah, memang itu padat sangat dengan tema karpet merah. Jadi saya tak sabar nak lihat apakah results overall kan? Sekarang rasa. Okey. Mulira nak cakap apa tu tentang nampak rasa cake red velvet dengan cream cheese. Hmm. Cake
cream cheese-nya tak terlalu manis? Setuju. Kek anda tu betul. Saya rasa cheese semua tak ada yang manis. Hmm. Semua yang blend, semua yang sedap. Sebati dan yang paling perlu ialah lembut. Bukan saja cantik, lembut dan sedap. Sedap sangat sampai saya nak habiskan. Kerana cabaran ini adalah untuk saya, kan? Yeah. Jadi warna kuning dan juga biru adalah mungkin yang pada saya kalau digandingkan, dia mungkin a bit too bright untuk saya. Anda juga menggunakan cinnamon? Saya. Betul-betul boleh rasa macam-macam cinnamon roll, cinnamon roll gitu. Saya suka kek yang nampak lain tapi rasa dia lain. Saya rasa memang sungguh sangat-sangat inovasi ya. Anda ambilkan apple yang fresh apple tu ke dalam kek anda itu. Chef yang lain? Dah. Boleh? Bagus. Sedap. Terima kasih. Okey, dari segi estetik, ini adalah satu kek yang pada saya sangat-sangat cute. Tetapi untuk red carpet saya, saya kurang berminat dengan yang macam trend-trend macam ginilah. Welcome to the dark side. Wow. Memang pandai anda buat begini, tidak terlampau banyak sekali yang meleleh. Jadi nampak juga desain-desain di kek anda tu juga ya. Blueberry kek sedap. Habiskan je terus. Semua sedap. Tak payah cakap apa-apa. Maju semua. Baik. Tanya. Dah 5 episod saya tak pernah dapat one full complete ujian. Ya, so sangat happy. Oh, baguslah. Yes. Tepukan semangatlah, tepukan semangat. Terima kasih. Hadi. Ya. Saya gagal dan gagal tremendously lah, saya rasa. Intentionnya nak wow with two feelings. Ah, kalau dari segi design macam mana? Ah, kalau yang bertemakan seperti pelangi ya. Yang gel-gel ni sebenarnya kena warna pelangi. Ya, saya. Wah, saya boleh bayangkan betapa cantiknya kalau betul-betul terjadi macam mana awak impikanlah kan. Kerana dengan mungkin inti anda yang anda letak terlampau banyak sangat, semuanya kuih itu semua akan jatuh. Jadi, apakah rasa di dalam ini? Saya samakan kiwi bersama strawberry. Rasanya sedap, Adi. Cuma konstruksi anda yang salah. Okey, saya tak tahu sangat pasal kek. Saya cakap lagi ya, tapi betul ini kek macam kek pedal pop. Betul. Ya. Inilah kek yang kita perlukan sambil inovasi. Dengan jangan kecewa dengan rasa. Terima kasih. Warna favorite Fatin ialah blush pink dan juga gold. Ooh. Jadi, awak telah mendapatnya dengan betul ya? Lawa, syabas. Adakah ini gold leaf? Oh, sudah kaya. Wah. Ini kaya-kaya mahal punya baju ni kata nak buat macam glitzy and glam. Lembutnya, chef. Okey. Keknya lembut sekali. Tapi dengan hazelnut ni saya rasa anda boleh tekan lagi, push the boundary sikit, masukkan lagi satu flavor untuk dia punya kejutan. Walaupun begitu, chef, saya rasa kek anda tu memang tetap sedap. Sedap. Okay. Terima kasih. Sejujurnya saya cakap, ini adalah kek pertama yang paling kemas saya nampak pada malam ini. Dan sejujurnya saya cakap, untuk red carpet design, ini adalah satu warna yang saya takkan pilih tapi saya akan pakai sebab dia terlalu cantik. Yep. Syabas. Saya suka. Sebelum kita teruskan, Syamsia, dan kek anda. Sayang nak potong kek ini. Terlampau cantik sangat. Okey, tapi ya terpaksalah gini. Lembut jadi, tak? Ya, lembut. Tengok dengan senangnya saya potong, okey? Kek.
memang selalunya manis saja. Tapi ini asamnya ada, manisnya ada. Betul tak? Yang lain betul. Yes, macam macam mulut cuma ketat kan, tapi sedap. Kek, kalau macam ini, anda tak akan muak. The lemon curd, perfect. Betul. The tartness, perfect. Terima kasih. The best. Saya rasa daripada segi color blocking macam a bit too clashy, tetapi pada saya yang menarik tentang ini ialah color blockingnya nampak still accidental, messy but nice. Okay. Teruskan Mira. Teruskan Mira. Okay, let's see. Wow, okay, okay. Slow and steady, betul. Okay, Mira pakai fondant kan? Saya. Okay. Tekstur kek anda memang sangat-sangat lembut. Feeling saya dapat rasa ada asam-asam tapi kurang. Itu saja. Dengan ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa sangat berbesar hati kerana dapat berada di sini pada malam ini bukan sahaja sebagai seorang juri tetapi saya dapat menikmati hidangan anda yang sangat-sangat kreatif. Jadi anda harus berbangga dengan perjuangan anda. Teruskan. Kini, Shina dan Munira, sila tanggalkan apron merah anda. Pemenang dan peserta dengan markah yang tertinggi pada hari ini ialah... Samsia. Saya amat banggalah saya dapat apron merah lagi. Apa yang saya sudah produce hari ini is beyond my expectation. Dengan anting-anting merah saya, nak matching apron. Nama-nama yang saya akan panggilkan, sila tampil ke hadapan. Hadi. Peserta yang kedua yang berada di zon bahaya pada malam ini ialah Mira. Selanjutnya, hari ini kita tiada peserta yang ketiga. Mira, malangnya ganas anda tidak bertahan. Tetapi kombinasi perisa anda menunjukkan satu peningkatan. Hadi, anda tidak membuatkan satu kek gaun yang glamour. Walau bagaimanapun, rasa kek anda sungguh menakjubkan. Dengan itu, perjalanan kek champion berakhir untuk... Hadi. Selepas mendapat tahu keputusan hari ini, saya rasa saya dapat menerimanya kerana saya gagal dalam pusingan ini. Tetapi anda tidak pulang dengan tangan kosong. Kita ada hadiah sagu hati untuk anda sebagai pembakar semangat untuk anda meneruskan memasak dan membuat kek. Dah sampai ke separuh jalan ini. Saya rasa saya terima banyak pengalaman dan kawan-kawan dan share ideas.